Oh, ada wakil, ada wakil. Maksudnya, kerana UMNO di sini tidak ditolak oleh MC dan juga Tak. Kita bukan sahaja UMNO tidak ditolak, MIC tidak, kita harapkan semua. Termasuk juga penyokong-penyokong parti yang lain, mungkin Pakatan Harapan, yang mana mereka sekarang sudah tak puas hati dengan apa yang mereka janji tetapi tidak ditepati. Okey, oleh itu ini adalah satu, kalau kita nak menubuhkan satu senario atau arena politik yang sehat, kita mesti meneruskan perjuangan supaya kita dapat dua parti sistem. Dan semua rakyat sebelum mereka jadi sebelum mereka jadi ahli parti, mereka adalah rakyat. Rakyat ada peranan, ada tanggungjawab untuk kita memastikan kerajaan kita memainkan peranan mereka dan juga menepati janji mereka. Jangan mereka cakap aja, nanti selepas tu mereka semua main bola sepak kepada Barisan Nasional kerajaan yang sebelum ini dan beli tahu kita tak dapat memenuhi menunaikan janji kerana kerana sebelum ni. Saya rasa itu amat tidak bertanggungjawab. Saya tak pasti. Tak. Semalam pun ada semua, bukan sahaja mereka dan yang lain, bukan ahli parti pun. Saya rasa inilah cara kita, kerana MCA selama ini adalah satu parti untuk semua. Kita tidak hanya berjuang untuk satu kaum saja. Kita bekerjasama dengan berbagai kaum dan ini, semangat ini akan diteruskan. Okey? Tak kiralah dengan cara apa, tetapi ini memang satu prinsip kita yang kita pegang dan kita akan meneruskan.